Halo Pace Mace. Kali ini saya lagi ada di Seoul, Korea Selatan. Kebetulan lagi apa? Dinas ke sini dan di sini suhunya lagi dingin sekali. Ada sekitar minimumnya tuh 8 derajat. Maksimumnya 14 derajat. Ini di bulan November, awal November. Belum nanti kalau misalkan di Desember, wah bisa lebih dingin lagi. Nih, saya ada di salah satu hotel di daerah Gangnam bernama Hotel Nov Hotel. Ini pemandangan dari kamar saya. Nah, habis ini saya mau ajak Pace-Mace kita keluar, turun kita mau cari makan. Kita lihat makanan-makanan enak di Korea apa-apa saja di Seoul. Nanti kita mungkin jalan ke belakang hotel, itu namanya daerah apa? Gangnam banyak makanan-makanan di apa? Di pinggir-pinggir gitu. Mereka jual-jual. Nanti kita cek ya. Kalian ikut terus, jangan lupa di like, comment, subscribe Pace Review Channel. Thank you. Jadi saya sebagai masker, topi, ini jaket, sweater depan, dalam, kaos dulu, sweater, baru jaket di luar karena di luar dingin sekali. Mari kita let's go. Come on. Halo guys, kita udah di luar. Kalau dari anginnya sih nggak begitu dingin ya. Kalau di luar, kalau tiba-tiba ada angin baru tuh dingin banget. Jadi kita mau menikmati indahnya sore hari di kota Seoul, Korea Selatan. Ya seperti ini, guys, depan hotel gue. Nih, kalau kita ke arah sana, situ ada jajanan-jajanan banyak banget situ. Jajanan-jajanan ada kebab, ada makanan khas-khas Korea lah pokoknya. Oke, nanti kita ke sana aja ya, kita cek. Oke, bro. Sip. Kita mau cari ATM dulu ya. ATM-nya biasanya ada di 7-Eleven. Kita cari yang dekat-dekat aja. 7-Eleven juga ada di sebelah sana. Yuk, cus. Dingin. Tapi dinginnya nggak begitu parah sih. Di sini lumayan ramai, kendaraan juga padat banget. Orang-orang juga ada seperti biasa, cuma tetap pakai masker. Ada juga yang nggak pakai masker sih. Kita cari makan dulu, cari ATM, ambil duit, baru kita cari makan ya. Sip. Yo,
kita cari lagi tempat makan yang enak-enak di mana. Ada kebab, jual kebab di sini kayaknya enak banget. Mana ada lihat sebelah kiri jalan sini. Ayo kita cek yuk. Tempat makan semua ini. Sampai di ujung sana tuh, di ujung sana. Mantap. Yuk, cus. Mari kita makan pork, guys. Kari.